Assalamualaikum semuanya. Jumpa lagi dengan Ram Family. Kali ini kami mau ajak kalian buat genjot-genjot sepeda. Tapi sepedanya gak roda dua, jadi rodanya ada empat. Nah, kalian kalau kesini ke Perth, kalian bisa nyobain ini becak-becakan yang ada di city. Selain beca-becaan ini, juga mereka menyewakan sepeda, terus ada skuter listrik, kano. Jadi kalau kalian nggak punya sepeda, terus mau tetap jalan-jalan keliling sepeda di city, kalian bisa sewa di sini. Mereka juga menyediakan loh dan menjual sepeda-sepeda baru. Jadi kalau kalian mau beli sepeda baru juga bisa di sini. Nah, ini untuk list harganya. Ada buat sepeda, ada untuk kayak. Hari ini kita mau coba salah satu mainan, entah mainan lah ya, beca-beca. Ini ada juga sih, di Jogja ada, di sini di Perth juga ada, jadi kalian bisa sewa. Tadi nanti akan listnya, harganya akan kami lihatkan. Di listnya ada harganya, ada per jam, per 4 jam, 2 jam. Nah, kita coba. Asik juga ya. Ini anak-anak lagi sekolah, jadi papa mamanya mainan beginian. Dan kita bisa melusuri Swan River ya, Pak. Oh, oke. Okay. Iya, Swan River. Yuk, kita jalan-jalan dulu ya. This one? Iya. Pokoknya papa yang pegang kendali. Aku bagian mengayuh aja ya. Aduh, ini sudah aku kayu. Aduh. Sarapan pagi ini bakal habis. Saya cuma sarapan roti sama jus. Langsing gini caranya tiap hari. Ini aja olahraga. Jadi sewa sepedanya murah loh. Iya ya. Kita mau ke jalan-jalan keliling-keliling. Ini sarapanku habis ini, Pak, tadi pagi caranya begini. Cuma sarapan roti sebuting, habis itu minum jus satu gelas, aus. Ah, ini kita jalan-jalan pakai beca. Dindo juga ada sih ya, gini ya. Ini kalau mau direm kata yang punya sewaan, ayuhnya kebalik. Awas ya, aku pelan-pelan.
Nah, ini di Jogja ada juga kayaknya ya. Kayak gini ya. Kan kita belum pernah coba ya, Pak, yang di Jogja. Ini coba ya. Jadi kalian kalau main ke Perth, ini ada satu tempat di depan ya, di arah City. Kalian bisa main, ada penyewa sepeda, ada becak beginian. Becak ya, kalau Indonesia ngomongnya becak. Kalau di sini tadi ngomongnya apa, Pak? Apa ya? What cycle? Nah, kalau di sini, kalau kita ngomongnya becak ya, keren banget ya. Sambil jalan-jalan begini olahraga. Ini kalau yang punya sepeda, nah bisa bunyi pula. Jadi kalian bisa kesini kita sewa olahraga sambil refreshing. Bapak, aduh langsung kita yang bicaranya. Satu taman di City bagus juga nih, terus ada air mancur, terus di situ suka ada burung kakak tua. Tuh, burungnya pada di sonono. Di sini mah burung banyak berkeliaran ya, Pak. Tuh, ada burungnya kan. Lihat yang galak tuh, guys. Burung banyak banget di sana. Tuh, burung. Dan itu burung kakak tua. Banyak banget ya. Di sini mereka mah liar banget, nggak ada yang nangkepin, nggak sibuk gitu. Orang di sana sudah sibuk, ada senapan angin, dah, tembakin kesian. Kayaknya tadi ada yang sewa nine boat juga ya? Ada ya? Entah. Nih pemandangannya begini ya guys, gila-gilakin acil-acil kita bisa liatin Swan River. Lihat City, tapi saya harus agak sedikit pelan-pelan, barah kan batal tau kita nyemplung pula, aduh jadi kerjaan. Bab biar langsingnya sedikit ya. Habis sarapan tadi. Habis ini makan nasinya bakal sebakul. Ini sampai mana kita? Oh, nanti balik lagi ya. Jadi ini rutenya nggak terlalu jauh. Jadi ini rutenya nggak terlalu jauh, jadi cuman ada dari tempatnya penyewaan itu sampai depan sana lurus tuh, terus sudah balik lagi. Karena dia ada jalurnya agak besar, yang lainnya jalur sepeda, jadi nggak boleh sampai ke daerah Blue Boat sana, nggak bisa. Jadi Blue Boat ada di sisi sebelah sana. Mungkin round trip estimasi 50 menit. Ah ya mungkin kalau, nah round tripnya berapa? 50 menit perginya. Ya kita sewa 1 jam aja. Lagi makan lama-lama ya. Gel udah. Paha terus sudah pegel sama nggak olahraga. Lucu ya, Pak. Kayaknya di balik papan bikin beginian juga keren kali ya. Dari arah mana ya? Jalan ini nggak ada. Dari arah ini loh, Bang, melawai. Sampai monumen kek gitu ya. Keren juga deh pasti. Aduh. Tapi dibikin jalurnya, PR ini buat Pak Wali Kota yang baru kali ya, biar Balikpapan bisa cantik kayak gini. Tuh, di belakang saya pemandangannya ulala. Tadi ada juga penyewaan kayak. Jadi kalian kalau kesini nggak perlu beli kayak kali ya. Cuma kita agak takut tadi, Mbak ya.
kalau naik kayak ada hiunya nggak ya? Ada sejenis akan melintas. Kita akan berpapasan. Ya, akan berpapasan. Siap-siap berpapasan. Kita lihat ya guys. Kita akan berpapasan. Jeng-jeng. Apakah bagaimana berpapasannya? Apakah bisa kita berpapasan? Kok seram. Wow. Halo. Mangga. Aku sudah mangga, guys. Tapi untuk hari ini untungnya hari ini enggak terlalu panas, sekitaran 27 derajat dengan cuaca mendung-mendung. Ini enak banget buat jalan-jalan bikin dia sedikit berangin. Kalau kemarin, aduh, meleleh ya pak. Kemarin agak panas. Di bawah saya. Mungkin tadi kasih hairspray ya, biar bisa menantang angin. Ini ada kapal layar. Ini kapal layar, aduh, lewat. Nanti lah ya. Semilir. Bah, yang betul kamu nyetirnya kayaknya termasuk ke dalam sungai situ kita, ya Allah. Bangga dia, capek uyu. Yang punya balita jangan khawatir deh naik becek-becekan ini, karena mereka menyediakan seperti dudukan atau seperti car seat yang biasa dipakai buat naik sepeda. Rengkot batis bahai. Rengkot. Maklum kami sudah tua rengkot. Padahal saya kemarin habis kecentit. Emang sudah di udah kamu apa yang pak? Apa sirup praktik sendiri? Apa sirup praktik sendiri? Tapi saya alhamdulillah sudah sembuh. Jadi hari ini bisa sepeda. Bah, sambil ngapain? Siapa sambil meeting? Tuh, kalau stop, tuh pemandangannya keren ya. Anginnya ini kencang guys, lihat melekot jilbab saya. Goes ya bah, ini goes dalam versi yang berbeda. Goes bersama-sama biar serasi. Gue serasi, yaitu gue becak begini, nabi serasi. Kalau gak serasi, gak bisa maju. Pencitraan. Iya, benar-benar. Ini gue pencitraan. Karena setelah ini pasti makannya sebakul ya. Sama aja bohong.
Di sini juga ada buat tempat babynya. Jadi kalau kalian punya anak kecil, don't worry naik becak begini ya. Nih ada tempatnya buat baby, kayak car seat. Mau sampai ujung? Iya. Mas, tadi aku udah ayo masuk ke aku kan. Bah, kan aku habis cedera, bah, cedera punggung. Nih kita bisa sampai di mana nih, bah? Apa tadi sih? Oh ya, hampir nyampe Elizabeth, tapi nggak nyampe. Apa sih namanya yang ini? Pokoknya udah deket-deket sama Hotel Ritz-Carlton lah ya. Nih, becaan, sepedahan, suasananya begini. Keren banget. Muter? Muternya gimana ya? Boleh tuh sampai sana, kita putar di ujung sana aja kali ya. Awas bahaya. Kayaknya kita termasuk sungai, jadi tontonan. Ya, dia nggak bisa belok tajam. Iya kayak tadi ya, agak susah ya. Hindari yang nggak keguling. Oh iya. Oh gitu. Jadi nih, ini guys, kalau mau ngerem digenjot kebalik aja. Jadi dia udah terem gitu. Terus kalau mau belok agak-agak susah ini manuver. Karena dia dirancang nggak bisa terlalu berbelok tajam supaya nggak jengkalit, ya kan, bah? Ini banyak orang jogging. Mereka tuh hari-hari kuliah hati haur berjogging lah. Nah, berjogging. Ya apa? Kada sehat? Kada kayak kita nih, nah, lamak perut aja yang dibayar. Iya kada, bah? Uyuh, bah. Uyuh. Gak ada apa-apa, uyuh, bah. Habis ini makan sebakul. Pelan-pelan aja, bah. Panas ya. Mulai panas, guys. Nah, ada tebel. Ikan mbak apa mengebel. Hantu kayak yang dibel. Tadi haur sibuk sama si jilbab meletok. Ya kan kayaknya ada yang sewa itu ya, bah. Ini kita sudah arah balik. Arah balik ke tempat penyewaannya. Ya lumayan lah ya. Kalau genjot capek juga. Ya gak, bah? Apa sambil meeting sambil mengenjot sepeda. Stop, eh cepat, kasir. Hai. Hai.
itu tukang rintis, kalau kita lewat dia stop, guys. Nggak bakal ngerintis dulu, sampai kita lewat baru dia ngerintis lagi. Takut kan? Kita nggak pakai safety, nggak pakai helm, nggak pakai apa. Kena batunya. Eh tapi kalau dia nu, cek aja ya. Yo, masing-masing. Tapi kalau saya di sono mah aneh kan. Papa juga udirin semua, nggak peduli mobil saya kena kenapa? Kena kerikil. Kita melaju guys, melaju. Wah, apa rempah hai. Ini nanti jerung ke ujung. Oh, boleh apa? Ini sepedanya agak sedikit mengerikan. Enggak mengerikan sih, susah banget. Nggak bisa belok-belok, benar-benar belok. Ini saya jadi ingat anu ya, Sungai Wain. Mirip Sungai Wain. Nggak kerasa matahari udah tinggi, udah waktunya kerucuk-kerucuk pulang sekolah. Kami harus jemput. Jadi nanti kami sambung lagi dengan video-video selanjutnya, di mana kalian bisa lihat tempat-tempat di Perth yang kalian ingin kunjungi kalau main kemari. Jangan lupa ya untuk subscribe, like, komen, dan share video-video kami. Jangan lupa tersenyum. Assalamualaikum. Apa keringatan itu naon rem pokoknya jalan ya.